Jiwam. Inilah video penangkapan pelaku perampokan dan penyekapan dua sales onder deal kendaraan. Pelaku berinisial SL ditangkap di sebuah penginapan di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Dari dalam kamar penginapan, petugas menyita sejumlah barang bukti seperti sisa uang hasil perampokan hingga alat hisap sabu. Usai ditangkap, pelaku yang merupakan sopir mobil pembawa onder deal kendaraan tersebut dibawa ke Markas Resmo Polda Sulawesi Tenggara. Perampokan dilakukan pelaku saat pulang dari Kendari dengan mengancam korban menggunakan senjata tajam. Perampokan dilakukan di tengah perjalanan. Terus kan kita dari arah Morosi, maunya kita langsung tembus pas gerbang Kuatu, maunya kita terus masuk ke Mandonga. Iya. Tapi dia lain arah belok kanan, masuk Abelisawa. Iya, Abelisawa, aduh dalam. Nah, terus dari situ dia berhenti, terus ambil parang langsung mau mengarah ke pintuku, ambil parang langsung dasur saya turun. Terus pada saat dasur kau turun bagaimana lagi? Langsung dah ini saya punya baju. Apa dia ambil? Tas. Dalam tas itu ada uang enggak? Iya ada. Berapa? 80 juta. Tersangka ini sendiri melakukan pencurian dengan kekerasan seperti apa, Pak? Modusnya pelaku membawa mobil kanvas bersama kernet dan salesnya. Di tengah perjalanan, pelaku menyampaikan kepada kedua rekannya untuk berhenti di rumahnya terlebih dahulu. Ketika di jalanan sepi, pelaku memberhentikan mobil, kemudian pelaku mengambil sebuah parang, mengancam kedua rekan kerjanya, kemudian dimasukkan ke dalam mobil box kanvas dikunci dari luar. Pelaku berhasil mengambil apa, Pak? Yang berhasil dibawa kabur oleh pelaku, uang penjualan dari hasil penjualan onder deal alat motor. Berapa? Sejumlah perkiraan. Kurang lebih 80 juta rupiah. Sejauh ini yang diamankan dari barang bukti sendiri, Pak? Untuk barang bukti yang berhasil kita amankan dari pelaku pada saat penangkapan di hotel, yaitu uang sejumlah tersisa Rp4.673.000, kemudian barang-barang yang berhasil dia beli mencakupi kebutuhannya, kemudian ada juga uang dipergunakan untuk membeli sabu-sabu.